Ya, sore ini saya mau ajak kalian nonton pameran komik yang ada di Jogja National Museum. Dan sore ini begitu sejuk, alhamdulillah tidak hujan, jadi saya berkesempatan menonton ke Jogja National Museum. Dan di sini suasana sudah lumayan ramai ya, walaupun masih sore ya, baru mungkin jam 2. Oke, kita lihat ya seperti apa suasana di dalam nanti. Kita mau lakukan pemasaran publik dan waktu pemasaran. Kita lihat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan tidak Allah SWT, Yogyakarta memimpin tahun 2022 kami yang akan. Jadi di sini ada 30 komik dan ini adalah dari SMU se-Jogja dan ini adalah semacam kayak 30 yang terbaik. Jadi dipamerkan di sini dari 30 pembuat komik yang ada di Jogja setara SMU. Kita lihat ruangan yang lain ya. Ya, di ruangan ini kita bisa melihat karya-karya Jan Mintaraga. Ya, di belakang sini karya-karya Jan Mintaraga. Dan di ujung yang sana kita melihat karya-karya D.N. Kustolo. Jadi di sini ada dua komikus, D.N. Kustolo dan Jan Mintaraga.
di sini ada beberapa tempat diperbolehkan membaca, ya, jadi ada tulisan, silahkan dibaca. Ya, kita sore ini sudah habis nonton pameran komik, dan di situ ada macam-macam ya komiknya, juga dari banyak orang, gambarnya bagus-bagus dan tekniknya juga beda-beda. Ada yang pakai kanvas, ada yang pakai kertas dan segala macam, tapi keren-keren. Dan ini pameran hanya berlangsung 3 hari ya, Minggu kemarin, hari ini Senin, dan besok hari Selasa, tanggal 30, 31, dan tanggal 1 November. Oke, kita ketemu di lain kesempatan, di pameran yang berbeda, dan kita akan menceritakan hal-hal yang menarik yang ada di kota Jogja lainnya. Oke, terima kasih.